Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Mr. H Channel. Selamat Raya Haji kepada semua. Masih belum terlambat ya. Kita jaga kita anak-anak semua ni. Mak bapak jaga semua anak-anak ni. Jangan bagi main mecur, merayau. Jadi topik aku pada hari ni, aku nak bercakap tentang satu isu sebenarnya. Dah meletup 2-3 hari lepas. Tiba aku baru teringat nak cakap. Isu pasal kes Imam Muda Faris. Tapi korang kena tengok video ni sampai habis. Aku bukan nak sibuk rumah tangga orang. Jadi sebenarnya aku nak berpesan sikit lah pada netizen-netizen kan kat luar sana kan. Aku banyak baca komen kat Facebook sampai beribu-ribu komen semua hentam piu Faris kan. Sebenarnya aku nak cakap satu je. Itu memang jodoh dia. Memang jodoh dia. Jadi korang kena terima lah tiket kan. Cuma adalah sedikit pesanan kepada piu Faris ni bahawa kalau tak mampu kahwin 2-3 kahwin satu cukup lah kan. Itu sajalah. Jadi macam Ibit Liu jaga isteri beliau kan. Pasal yang korang-korang netizen yang tak tahu mungkin pokok pangkal tiba-tiba nak entam dia sana sini. Kesian juga aku tengok kan. Lagi satu dah memang jodoh dia. Terima je lah kan. Mungkin ada rezeki lain kan dan sebagainya kan. Jadi itu sajalah video aku pendek untuk kali ni. Jadi untuk Imam Muda Faris pun ada pesanan supaya kau tu public figure. So akan datang janganlah buat macam ni untuk siapa-siapa seangkatan dengannya kan. Supaya jadi contoh lah kan kepada orang ramai. Nabi pun ada cakap kahwin kamu 2, 3 atau 4. Tapi kalau tak mampu satu cukup kan. Cuma bila kalau dah berpisah tu jangan buruk antara satu sama lain lah. Aku berpesan pada semua orang, pada netizen, pada diri aku jugalah kan. Jadi tapi netizen pun tak boleh lah komen lebih-lebih kan. Kita tak tahu pokok pangkalnya kan. Mungkin jodoh dia kan. Terima je dengan hati terbuka. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye. Mak bapak kena jaga ni, anak-anak semua ni. Semua kena jaga tu ni. Jadi kita dan anak-anak nyai mecun semua. Semua kena jaga bangsa kita ni. Jadi tu semua kalau yang anak-anak mak bapak tu raya-raya tu kena jagalah. Semua. Okey.